Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan berkongsi dengan tuan-tuan berkenaan dengan Qiyamul Lail. Qiyamul Lail dapat menguatkan jiwa manusia dalam menghadapi pelbagai cabaran dalam kehidupan. Di dalam bulan Ramadan kali ini, marilah kita bersama-sama melakukan Qiyamul Lail kerana ia adalah amalan orang-orang soleh sebelum kamu. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menghapus kesalahan dan kejahatan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa melakukan qiyam Ramadan, yakni solat amalan pada bulan Ramadan kerana iman dan mengharap pahala dan redha Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadrat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, pencegah daripada dosa. Sebenarnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Sajdah ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tatajafa junubuhum 'anil madajii yad'una rabbahum khaufan wa tam'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Yang bermaksud, mereka merenggangkan diri dari tempat tidur, kurangkan tidur kerana mengerjakan sembahyang tahajud dan amal soleh. Mereka sentiasa berdoa kepada Tuhan mereka dengan perasaan takut akan kemurkaannya, serta dengan perasaan ingin memperolehi dari keredaannya, dan mereka selalu pula mendermakan sebahagian dari apa yang kami beri kepada mereka. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya mengajak diri saya dan tuan-tuan sekalian, marilah kita melaksanakan ibadah Qiyamul Lail di sepanjang bulan Ramadan tahun ini. Dengan baki puasa kita hanya tinggal 11 hari lagi untuk kita menyambut hari raya Aidilfitri. Sekarang kita sudah berada 11 hari terakhir Ramadan. Antara malam yang sangat dianjurkan berqiyamul lail ialah malam 17 Ramadan dan 10 hari terakhir daripada Ramadan. Ayuh, bangunlah wahai umat Islam. Allah Subhanahu wa taala dekat denganmu. Semoga ibadah puasa kita pada tahun ini mendapat rahmat, keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, serta terlepas daripada azab api neraka. Sekian, wallahu alam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.